Cara mengetahui kriteria aliran Syiah gimana Pak Ustaz? Awal-awal pengajiannya tentang cinta Ahli Bait. Oh Husain, kami mengenang kematianmu ya Husain. Labbaik ya Husain. Orang Islam pun sedih mengenang Sayyidina Husain. Husainnya tak salah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain. Tapi mereka mencomot nama ini, lalu ujung-ujungnya nanti adalah mencaci maki Abu Bakar dan Umar, karena mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan yang sebetulnya milik Ali. Fitnah kepada Abu Bakar dan Umar. Itu cirinya. Adapun solatnya, sujudnya nanti mesti ada turbah Karbala, yaitu tanah yang dicetak bulat dari Karbala Irak untuk sujud di atas. Kalau tidak ada turbah Karbala, bisa digantikan dengan tisu. Lipat 4 ada letakkan tempat sujud. Jadi kalau ada bapak ibu tengok orang solat meletakkan tisu tempat sujud, itu dua kemungkinan. Pertama dia Syiah, kedua tentang flu.